Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik para sahabat, saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, semoga para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungannya, keselamatannya, keberkahannya. Dan para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada, ada salah satu leluhur terdahulu ulama di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ulama tersebut adalah ayahandanya dari ulama besar, ulama yang sangat disegani pada zamannya, yang dikenal dengan Syekh Tolha. Beliau adalah putra dari Syekh Tholabuddin, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan penelusuran makamnya Syekh Tholabuddin, ayahanda dari Syekh Tolha, Torekot Qadiriyah Wanasan Badia. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, makam keramat Syekh Tholabuddin berada di gang piliran Kali Sapu, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau, Syekh Tholabuddin, adalah pengamal Torekot Sattariyah, yang dimana beliau berguru kepada salah satu ulama yang pada zamannya itu sangat ditokohkan atau disegani, yang dikenal dengan Syekh Muhyiddin atau biasa dipanggil akrabnya dengan Ki Buyut Muji. Beliau, Syekh Muhyiddin atau Ki Buyut Muji ini adalah guru para tokoh perang Kedondong atau perang Cirebon. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, Syekh Tholabuddin masih ada keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, dari jalur Pangeran Trusmi. Pangeran Trusmi ini adalah putra dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Syekh Tholabuddin yang atau Pangeran Adikarya, beliau ini ayahandanya dari Syekh Tolha Cirebon, yang dimana putranya dari Syekh Tholabuddin. Syekh Tolha ini pengamal Torekot Qadiriyah Wanasan Badia. Nah, Torekot, perjalanan Torekot ayahandanya Syekh Tholabuddin dengan putranya ini berbeda. Kalau Syekh Tholabuddin ayahnya pengamal Torekot Sattariyah yang berguru kepada Syekh Muhyiddin atau Ki Buyut Muji, dan putranya yang masyhur, yang sangat terkenal, gurunya dari Abah Sepuh Solaya yang bernama Syekh Tolha. Beliau ini putranya pengamal Torekot Qadiriyah Wanasan Badia. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, di area makam keramatnya Syekh Tholabuddin, ayahanda dari Syekh Tolha Cirebon, ada beberapa makam. Di antaranya di area makam tersebut ada
makam dari anaknya Syekh Toha atau cucunya dari Syekh Tolabuddin yang bernama Kiai Haji Malawi. Nah, Kiai Haji Malawi ini makamnya itu berada di sekitaran makam keramatnya, kakeknya yang bernama Syekh Tolabuddin. Selain dari cucunya atau dari putranya Syekh Toha ini yang bernama Kiai Haji Malawi, ada juga makam Kiai Haji Maksudi. Kiai Haji Maksudi ini putra dari Kiai Haji Malawi. Dan selain makam Kiai Haji Maksudi, ada juga makam Kiai Haji Mustafa. Beliau ini masih putranya dari Kiai Haji Malawi atau cucunya dari Syekh Tolha. Dan beberapa makam di situ masih makam kerabatnya dari Kiai Haji Malawi bin Syekh Tolha bin Syekh Tolabuddin. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, saksikanlah penelusuran makam keramatnya Syekh Tolabuddin yang ada di Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Pesan dari kami, jas merah. Jangan sesekali kita melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur terdahulu, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan yang dimana berkat wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Dan bagi para saudara kami, sahabat kami MG Channel dimanapun kalian berada, baik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun sahabat saudara kami yang ada di luar negeri yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami MG Channel 0408 dan jangan lupa diklik loncengnya supaya dapat notifikasi pemberitahuan video-video kami yang terbaru. Lebih kurangnya dari kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.